Kembali bersama saya, Yulianti Arafa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video resep buko pandan. Buko pandan ini dessert yang berasal dari Filipina. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, kakak-kakak sekalian yang selalu mendukung channel ini. Semoga selalu dilimpahkan rezeki, kesehatan, dan umur yang panjang. Amin. Dan berikut ini bahan-bahannya ya, jangan lupa dicatat. Nah, ini air kelapa muda ya, 1500 ml. Terus kita masukkan gula pasirnya 200 gram. Ini ada Nutrigel warna hijau, kita masukkan 2 bungkus. Kemudian ada agar-agar swallow yang warna hijau juga, kita ambil 1,5 sendok makan. Lalu ada perisa pandan ya, warna makanan rasa pandan, kita masukkan 1 sampai 2 sendok makan ya, sesuai selera ya, mau tingkat hijaunya seperti apa. Ya, ini 1. Terus kalau kurang tambahkan 1 lagi ya. Lalu masukkan daun pandannya. Nah, ini biar agak sedikit ada gurih-gurihnya, kita kasih garam 1/4 sendok teh ya, jadi nggak hanya manis sih rasanya, tuh kayak daging kelapa nanti waktu pas matangnya, enak deh pokoknya. Jadi perpaduan garam yang ketemu gula itu menghasilkan rasa yang gurih, enak deh pokoknya, lezat tuh. Nah, ini kita campur rata dulu sebelum kita taruh di atas kompor ya. Setelah itu kita nyalakan api dan masak hingga matang dan mendidih ya. Setelah matang dan mendidih, kita taruh di atas cetakan, kemudian diamkan hingga dingin ya. Lalu kita potong kotak-kotak dadu, dan kini kita mulai mixnya ya, kita mix semua bahan-bahannya. Nah, ini kita menggunakan kelapa muda, tadi airnya kita masak untuk agar-agar, nah daging kelapanya kita masukkan ke dalam adonan semuanya ya. Nah, kita gunakan susu kental manis, susu ultra, terus susu evaporasi. Nah, ini agar-agar yang sudah kita potong dadu, kemudian masukkan daging kelapa mudanya. Oh iya, jangan lupa kita kasih garam 1,5 sendok teh juga ya, untuk menghasilkan rasa yang gurih. Nah, ini susu evaporasinya kita gunakan 380 gram. Susu UHT-nya kita gunakan 500 ml. Susu kental manis putih kita gunakan separuhnya atau 185 gram. Ini kita masukkan susu kental manisnya. Dan perisa pandan atau pewarna makanan rasa pandannya 1 sendok makan.
Ini kita aduk-aduk ya, agar warnanya jadi cantik hijau. Kunci dari tips atau kunci dari garam yang kita tuangkan ke dalam adonan ini ya, agar rasanya itu gurih, jadi nggak ada whipped cream. Dengan kasih garam sedikit, rasanya enak banget. Nah, ini penampakannya, kita kasih topping keju ya. Ini rasanya enak banget. Pokoknya resep ini patut dicoba ya. Terima kasih kepada kakak-kakak, teman-teman, dan subscribers yang selalu setia menonton channel ini. Sampai jumpa kembali di video dan resep selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.